Tahan, tahan, ini ujian. Tahan, tahan. Bilang sama Gondo, bilang Penus, bilang, ya suruh datang kemari. Main-main di proyek ini. Lalu, tahan. Sekian. Mungkin ada yang mau ditanya. Ada pasal 33-35 KUHP juga. Proses penangkapan di Selawi gimana, Pak? Proses penangkapan di Selawi, yang bersangkutan dilakukan pengejaran, polisi mencari informasi, kemudian akhirnya sampai ke Selawi, yang bersangkutan diamankan ketika sedang berkaraoke. Dan dia anggota ormas juga dan apa? Betul. Saat itu kondisinya yang bersangkutan adalah anggota ormas. Sebelum pelaku yang kita amankan karena dia melakukan umpatan tadi depan umum. Dijerat pasal berapa dia, Madam? Pasal 335 KUHP, kemudian pasal 16 junto pasal 4 Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2008. Ancaman hukumannya 5 tahun. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.